Gak apa-apa. 5.000. Oke, oke. Mau ikut enggak? Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aan Sutarjat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Nah, kali ini saya ingin lihat suasana liburan di kawasan Cikoromo ini kawan-kawan. Dan kabarnya hari ini penuh sesak, ramai sekali. Kita nanti lihat suasananya di sana seperti apa ya. Yuk, simak saja video ini sampai dengan selesai. Tiket masuk ke kawasan Cikoromo itu Rp5.000 kawan-kawan, dan seperti inilah suasana di jalan menuju ke kawasan Cikoromo. Ramai ya, apalagi mungkin di dalam lebih ramai lagi sepertinya. Untuk masuk kali ini saya lewat pintu bagian dalam ya, maksudnya tidak masuk pintu bagian bawah karena di sana itu parkiran tadi penuh sekali. Oke, sebentar lagi saya akan sampai di lokasi pemandian Cikoromo ini. Dari sini saja sudah tampak ramai banget yang dalam, apalagi sudah masuk. Wow, luar biasa tuh, ramai banget kawan-kawan, penuh sesak di sini. Ini baru kali ini saya melihat suasana di Cikoromo seperti ini nih. Kita lihat-lihat dulu di samping sini ya. Kemudian kita lihat lagi di sebelah kirinya, karena di sini tuh ada dua kolam. Mohon maaf suaranya jika kurang jelas karena memang ramai sekali di sini. Luar biasa ramai sekali hari ini kawan-kawan. Mau ngambil gambar aja susah banget. Abang, terbang. Penyembun dulu lah. Oke, kita coba keliling. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak, ini dari sampai di depan saja kita balik lagi cari posisi yang pas buat ngambil gambar. Selain kolam, di sini juga merupakan wisata kuliner nih kawan-kawan. Bisa pesan makanan di sini, bakar ikan atau apa sejenisnya ya. Dari sebelah sini luar biasa ramai juga nih. Oh, penuh sesak di sini ya. Tidak ada ruang yang kosong sepertinya. Kita kembali ke sebelah kanan karena untuk lewat ke sana agak susah sekali. Kita ambil gambar dari sekitaran sini nih kawan-kawan. Sekarang kita tengok ke bagian belakang karena di sana juga ada tempat kuliner dan satu kolam renang umum juga. Tapi tampaknya nggak bisa lewat juga nih, macet banget. Kalau mau pesan makanan, berbacakan, bakar-bakar ikan, nah bisa pesan di area belakang sini ya. Tuh, tempatnya banyak sekali. Ramai sekali di sini. Oke,
Ini dia kolam renang bagian belakang. Ini tiket masuk berapa? Ini Rp5.000 ya untuk tiket di bagian belakang ini. Kalian lihat dari sini saja. Oke, sebetulnya saya diizinkan masuk untuk ambil gambar dan inilah suasana kolam renang di bagian belakang. Untuk masuk ke sini, biayanya cukup murah, hanya Rp5.000. Lumayan ramai juga di sebelah sini kan, kolam. Sekarang saatnya ke sisi sebelah kiri ini kan, kawan. Lihat-lihat suasana dari sebelah sini. Tadi sampai nggak bisa lewat, nah sekarang sudah bisa lewat nih. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu jumpa kita di video kali ini. Terima kasih selalu setia menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.